Jadi tema hari ini tentang roti yang biasa dipakai untuk dikombain dengan wine. Nanti secara detail dari 8 jenis roti dan 1 dessert itu nanti akan dijelaskan oleh master baker kita dan dari Ingo Winsrit dan dari technical marketing Indra Kurniawan. Nah, sebelum itu nanti akan ada presentasi sebentar dari Principal Irek yaitu Saudara Srianto, nanti kita akan berikan ya. Jadi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian di acara ini dan semoga dengan acara ini support dari Bapak Ibu semua bagi kita di Axis di Hospitality tetap berjalan dan kita bisa sama-sama bergerak maju menjadi sukses dan salam sehat semua. Tepuk tangan untuk semua. Dan terima kasih buat para Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk hadir di hari ini. Untuk beberapa produk, nanti bila kita ada pertanyaan dari brand-nya, nanti silakan bisa langsung menghubungi saya ataupun dengan tim Prambanan untuk lebih detail mengenai produk apa yang telah kita aplikasikan ke dalam roti. Tetapi bila ada pertanyaan lebih detail masalah teknikal, jangan sungkan untuk menghubungi Mr. Ingo ataupun Mr. Indra. Dan selanjutnya mungkin saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dan acara kita lanjutkan kembali ke Bu Widya. Terima kasih. So the red wine bread beside and the white wine cake. Okay. With apple filling. So really try these three ones with Hatten Bali wine. I use Hatti Bali wine. Hatten and use Hatti Bali. One for the chef and one for the cake. Worked very well. Okay, I hope you enjoy. Feel free to try, to ask, and I can slice for you bread to show you the details, explain you details, no problem at all. Okay, enjoy. Thank you. Bye.